wabarakatuh. Halo para pecinta Ayu Ting Lesius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silakan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan diramal akan ada kabar gembira. Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan masih diharapkan penggemar mereka dapat menuju ke jenjang pernikahan. Bahkan menanggapi keinginan penggemar tersebut, Ayu Ting Ting dan Ivan kerap memamerkan kemesraan mereka. Walaupun hanya sekedar bercanda, tetapi penggemar Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting malah semakin menjadi keinginannya. Apalagi melihat mereka benar-benar menikah. Lebih lanjut, berbagai ahli tarot pun mencoba menerawang hubungan mereka apakah benar akan berlanjut ke jenjang pernikahan atau tidak. Salah satu ahli tarot yang melakukan penerawangan adalah Marcel Wayne di salah satu acara stasiun televisi. Tampak dalam acara tersebut, penyanyi dangdut itu enggan mengambil kartu ketika disuruh oleh teman-temannya. Akhirnya, Ivan Gunawan pun muncul dan mengambil kartu. Sang desainer kondang ini menanyakan pada Ayu untuk diwakilkan mengambil kartu. Tak mau diwakilkan, pelantun lagu alamat palsu ini pun mengambil kartu yang sama dengan Ivan Gunawan. Menurut ahli tarot Marcel Wayne, berdasarkan kartu yang dipilih, akan ada kabar gembira yang berhubungan dengan kedua orang ini. Ada kabar gembira, ini saya lihat emosinya dapat banget, kata Marcel Wayne. Dia menuturkan dalam kartu tersebut ada gambar lumba-lumba yang muncul dan tengah loncat. Yang ini artinya ada kabar gembira, tapi kabar gembiranya karena mereka menunjukkan berdua berarti ada hubungannya sama Igun dan Ayu. Marcel Wayne pun mengatakan ada chemistry yang kuat di antara mereka berdua. Selain itu, akan ada sesuatu hal baik yang menghampiri mereka berdua untuk kedepannya. Bisa macam-macam, bisa berupa karir, keuangan, asmara. Tapi yang jelas ada hubungannya dengan Igun dan juga Ayu. Dan menurut kartu yang diambil keduanya, merupakan simbol sangat positif. Ada gambar kabar gembira untuk pasangan. Artinya akan ada sesuatu hal baik dan positif yang akan datang sama Igun dan Ayu Ting. Tandas ahli tarot tersebut. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Artis kesayangan kalian.